Sejumlah anggota DPR mengapresiasi pidato Presiden Joko Widodo. Mereka setuju jika pandemi COVID-19 ini menjadi momentum kebangkitan Indonesia yang maju. Dalam menghadapi masa ini kita harus bersatu, bersama-sama, bahu-membahu, atau bergotong royong. Insya Allah Indonesia bisa bangkit kembali. Itu intinya gitu deh pidato Presiden tadi. Berjalan pun kita susah kalau tidak ada perubahan fundamental. Mulai dari line up kabinet, mulai dari penajaman anggaran, UMKM kita jangankan seluruh lari sekarang, siuman dari pingsannya saja berat. Nah, karena itu bicara mudah, aksi yang ditunggu oleh kita semua. Aksi itu jelas, 1, 2, 3 hari ke depan ini, apa aksi Pak Jokowi dari pidato yang dalam tanda kutip bagus.